Bismillahirrahmanirrahim. Heboh di laman sosial mengenai kehilangan 23 pelajar selepas memasuki ke sebuah rumah agam iaitu Villa Nabila yang terletak di Jalan Skudai, Johor Bahru, Johor. Pelajar berkenaan dikatakan hilang sejak 16 November lepas. Saya seorang pemikir filem bebas dan kali ini saya akan bawa anda untuk menyaksikan dokumentari saya yang dilakukan terhadap Villa Nabila, iaitu rumah bangla usang yang telah lama ditinggalkan dan menggempar karya Malaysia pada 18 November 2013 dengan kehilangan 23 orang remaja. Jadi saya akan bawa anda untuk melihat keadaan dalam rumah tersebut. Jom kita saksikan. Ikutan pada 18 bulan pukul 1.10 minit pagi, satu laporan telah dibuat oleh pengadu mengatakan anaknya keluar sejak pada 16 bulan 11 pukul 3.30 petang. Beliau mendapat maklumat daripada rakan-rakan anaknya mengatakan anaknya ini telah pergi ke kawasan rumah Villa Nabila. Tempat yang menggemparkan Malaysia yang 18 November lepas, dikatakan 23 orang hilang kat sini. Satu dikatakan hilang betul-betul dan dilaporkan dia hilang bersama teman wanitanya apa tidak. Dan ramai orang cakap tempat ni berpuaka, berhantu dan apa tidak. So, saya nak penonton dan saya sama-sama rasakan suasana kat tempat ni macam mana. Saya bersama dengan rakan saya, Rosali Hazrin, telah buat liputan interview pada Muhammad Izzat, budak yang dikatakan hilang di Villa Nabila. Kawan saya juga bertanyakan soalan dan information yang dia bagi tak begitu jelas kerana ayat yang dia sebut kebanyakannya sepatah-sepatah. Jadi adik ni memang gaib ke ketika tu? Adik dirasa disuruhkan oleh satu yang gaib ke atau apa ke ketika tu? Tak, kita memang tak nak, memang bukan tak nak balik Tapi tak ingat apa-apa. Nak tiba rumah tak ingat, nak balik rumah tak ingat, tempat duduk kan. Tak ingat semua tu? Hilang ingat, seolah-olah hilang ingatan lah saat tu. Adik Cik Izzat, Izzat pergi mana? Lepas tu dia pergi, dah saya nampak dia masuk rumah mantu. Mantu? Tunjuk rumah Nabila tu, makcik tu tak tahu apa rumah Nabila tu. Lepas tu nak masuk pun takut kan. Jadi tadi kumpul makcik di, tanya makcik nak bagi anak makcik kat dalam ni macam mana ya? Jadi supaya saja pihak boleh menerima laporan kepada pengadu, saya telah menggerakkan saya punya pegawai dan anggota saya dengan bantuan daripada unit bomba dan juga termasuk juga unit anjing K9 biasa untuk menjalankan operasi mengutat mangsa. Sehingga kan pagi tu, awal pagi tu, kita gagal besar mangsa yang dikatakan hilang di kawasan tersebut. Saya memang dilahirkan di Johor Bahru dan Villa ni adalah satu tempat yang ramai orang cakap. Tempat tu memang antara the haunted place, tempat yang paling seram dan banyak dikatakan ada kes
pembunuhan di sana dan menyebabkan rumah itu tidak dikosongkan. Tingkat 1, Villa Nabila. I'm sure that the market in that room is not all the deputy painting on here. Pagi itu memang saya tengok ramai lah pihak wartawan media yang mengunjungi tempat itu untuk mendapatkan maklumat. Masa itu juga lah timbul ni, orang kata 23 orang hilang. Ada juga kedengaran suara orang menangis, suara orang minta tolong. Jika dua tu tak boleh nak marah sangat ke tempat ni sebab tempat ni dah tak ada lantai. So jika dua is a no-go area. Lantai mana tak ada, melainkan kalau kita boleh lompat ke sana. Interview polis Johor yang mana daripada dia kami mendapat banyak info dan konklusi yang kami dapat daripada pihak polis tersebut ialah kejadian budak hilang ni memang tak ada. Setelah saya pergi tempat kejadian pada pagi itu dan melihat sekitar kawasan itu, saya masih yakin budak itu tidak hilang di kawasan itu. Saya tidak merasa syak yang dia ni disembunyikan oleh berdaya ataupun bawah lusa. Polis pun call makcik pun dalam pukul 1, lalu tahu Izzat ada jumpa, ada makcik dan jumpa dah. Tingkat 3, paling puncak Villa Nabila yang paling atas. So yang kita boleh tengok daripada sini ya. Okay, saya rasa jin dan makhluk-makhluk yang macam tu memang ada tempat-tempat yang macam tu. Di mana rumah tu pun telah dikosongkan terlalu lama. Dan saya tak boleh nak kata kejadian yang budak hilang tu tak betul. Sebab kita yang ada kat situ, so kat situ kita yang tahu cerita kat situ. Saya nak sebarkan pun sebab ada setengah pihak tak dibenarkan lah. Jadi biar kami je yang tahu cerita ni. Kisah di sebalik sejarahnya, ada orang cakap, ada macam-macam versi ya. Ada orang nama Nabila kena bunuh, kena tanam lah dekat situ. Ada orang cakap ada orang bunuh diri lah. Jadi betul ke kisah-kisah tu pada waktu dulu? Itu saya tak ada komen lah, pasal saya pun tak dapat maklumat pun tentang kejadian. Kawan kita buat balik, tak kita nak tengok apa. So, kawan buat balik lah. Kawan balik tidur mana. Mana waktu dia esok pergi dengan ustaz, apa lagi? Ustaz tu datang, tak sebenarnya Yasin bagi kami tidur. Tidur. Malam tu boleh datang. So seterusnya kita akan pergi ke bawah. Bahagian bawah yang ada swimming pool. Tak tahu macam mana keadaan bawah tu pula. Swimming pool bahagian bawah. Dalam jalan ni memang agak gelap. Kalau tanpa lampu kamera kami memang rasa tak nampak tu. Dan mungkin kita drive off untuk kita tengok berapa gelap di depan ni. Light up. Pool pun dah jadi macam paya. Air pun dah kala macam apa lah. Selain pada suasana yang creepy dengan bunyi-bunyi cengkerik, bunyi-bunyi katak ni apa, selain pada tu tak ada apa. Dan sedikit creepy lah keadaan interior dalam rumah ni. Akar berlumut dan apa semua. Okey, kesimpulan dalam kejadian ni tentang kehilangan 23 orang, begitu juga wujudnya dan juga timbulnya suara-suara gaib dan juga orang minta tolong, sebenarnya tidak ada. Orang tak cakap apa macam orang cakap masuk mak mak cik dia rumah lah, tapi orang tak hilang anak kan. Mak cik hilang pun tak tahu. Kalau tak jumpa di rumah mana, satu mak cik dah tahu apa nak buat. Rasa pelik ke? Boleh datang waktu rumah tu pun diorang beritahu kanak, Ejad, kau masuk berita ni, kau hilang kat Villa Nabila. Siapa yang beritahu tentang aku hilang Villa Nabila? Ada aku hilang ingatan, 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 a
tak hilang pun. Mana yang dia orang cakap tu semua pergi mama-mama dia ke apa ke, tu semua tak betul. Agak mengherankan saya, rumah yang tinggal seperti ini, ada notis yang ditampal sini. Notis roboh. Yang saya tak tahu siapa yang nak tengok, mungkin owner dia akan tengok ke apa. Tapi tak rasa owner dia akan datang sebab depan dia macam tak ada orang langsung datang. Ya, kita tidak ada menampakkan apa-apa notis. Pasal itu untuk rumah lah. Itu adalah pasal sendirian. Bukan pihak boleh menampakkan, mungkin daripada pihak kesempatan. Jadi notis roboh tu menarik perhatian kami untuk mencari kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam projek merobohkan rumah Bila Nabila tu. Dan kami dapat tahu yang selepas kes kehilangan remaja di Bila tersebut, memang ada pun kerja-kerja perobohan di rumah tersebut. Tapi sampai sekarang kita masih boleh tengok yang rumah tu masih gah lagi berada di situ. Memang benda tempat itu memang angker lah orang Jawa cakap kan. Tapi memang menyeramkan lah. Menyeramkan? Iya. Saya macam ini bang, mau cerita tapi bos saya tak ngasih tahu. Semua orang pekerja itu suruh tutup mulut. Dalam projek itu ada tak siapa-siapa yang terlibat sama yang saya boleh berbincang dan itu, saya boleh mencerita saya lebih lanjut tentang itu? Itu ada Pak Ashraf. Pak Ashraf. Dan pada esok harinya saya mencari Cik Ashraf berdasarkan maklumat yang kami dapat daripada Junaidi malam sebelumnya, yang tinggal jauh daripada kawasan Bila Nabila tu. Jadi bila kita sampai di rumah Cik Ashraf, dia tiada ketika tu. Tapi nasib baik isteri dia ada ketika tu untuk memberikan kita orang nombor supaya kita boleh hubungi Cik Ashraf. Dan kami menelefon dia sepanjang hari sehinggalah pagi esoknya barulah Cik Ashraf mengangkat telefon. Dan seterusnya kami hanya dapat berjumpa dengan dia pada malam tersebut. Semasa kami berjumpa dengan Cik Ashraf, saya bertanyakan dia tentang soalan yang sama seperti saya tanyakan kepada Cik Junaidi. Tetapi agak sukar dipercayai apa yang diberitahu oleh Cik Ashraf kepada saya. Kerana saya sendiri pernah masuk ke dalam rumah Tuan Amin dan apa yang diberitahu oleh Cik Ashraf kepada kami memang sukar percayai lah pada mulanya. Jadi kami mencari sebarang production di luar sana yang ingin turut serta dalam dokumentari ini kerana skala cerita yang diceritakan oleh Syed Ashraf ini amat besar. Dan untuk jayakan cerita seperti yang diceritakan oleh Syed Ashraf dari kami ini memerlukan produksi yang besar. Tinggalah kami bertemu dengan Syafiq Yusof yang pada mulanya tak percaya dan sehingga sekarang mula tak percaya. Tapi saya berjaya meyakinkan dia dan bawa dia sendiri ke Johor untuk berjumpa dengan Cik Ashraf. Dan setelah perjumpaan itu, kita kembali dan Syafiq berkata untuk menghasilkan lakonan semula cerita yang diceritakan oleh Cik Ashraf kepada kami. Saya Ashraf. Saya Ahmad. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya semasa proses perubahan di Bila Nabila tersebut. Masa first dekat dapat kontak tu, pukul 7, semua budak-budak dah kena ada kat sana lah. Bila first time saya sampai kat sana, saya tengok memang tempat famous lah kan. Orang tahu ni Bila Nabila. So saya pun jumpa bos saya lah. Saya beritahu, bos, ini tempat berhantu ni bos. Bos, gila scary tempat ni bos. Lepas tu Ashraf datang. Sebelum kes dekat Ira pun banyak cerita-cerita misteri tentang rumah ni. Tak sedap hati sebenarnya. Lama, Bai? Lama dah. Ya, Pak? Ini rumahnya. Ini rumah dia. Pak, saya kira kalau kita mau masuk, kita doain dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira dia orang kanan bos saya lah. Tapi ini kali pertama
buat dapat projek besar. Selalunya kita orang buat macam buat longkang, buat landscape, paling besar pun lah buat rumah setingkat. Ya kena ya kena fa'in inna suratul mustaqim suratul lazim yang anta alaihim wa yu maghdub alaihim wa lakdorin amin 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 rabbal alamin. Entahlah Ashraf, macam-macam aku dengar pasal tempat ni. Perempuan kena tanam dalam dinding lah, budak hilang lah, satu keluarga kena bunuh lah. Aku pun tak tahu lah mana satu yang betul. Asal nak kena roboh tempat ni lah. Cantik tengok balik, bukan kacau orang tempat ni. Orang dah tawarkan projek ni, aku buat je lah. Kalau aku tolak, kacau pula nanti. Rezeki. Dah rezeki kita. Tak apalah, perlahan-lahan kita buat. InsyaAllah. Mas, ini akar-akarnya pokoknya gede amat. Harus ditebang ni, Mas. Kalau enggak, temboknya enggak bisa dipecahin. Ah, aku tahulah. Tinggal mampu ni. Memang kita 6 orang. Tapi bila saya masuk tempat tu, saya nampak kan macam tak cukup ni kita nak rubuhkan rumah sebesar ni dengan seramai 6 orang. Cukup kau orang buat kerja ni. Besar rumah ni. Tak ikut kan tak cukup. Nantilah aku cari orang tambah pekerja lagi. Sendiri kalau pakai hebel, tahun aku bersia, sakat dinding bolehlah pecah. Kalau ada rumah ni mesti nak beho ke dan benda yang senang untuk rubuhkan lah. Lama rumah ni, bos. Besar ni. Tak ada traktor nak pecahkan tempat ni, bos. Nanti hari keempat traktor datang, baru kita robohkan habis-habisan. Sempat ke, bos? InsyaAllah. Sempat ni. Seram dua tempat ni. Masak kita nak bangun dia. Mas, kita pecahin dinding di sana dulu, Mas. Ui, kau diam lah, mangkuk. Kau tak payah nak ajar akulah. Aku tahu mana nak buat dulu. Dah lah tu. Kau jangan bully dia. Kerja-kerja. Macam inilah kita mencari makan, Mas. Iyalah, nak buat macam mana, mau cari rezeki. Hei, mangkuk. Kau datang sini nak borak je? Kau datang sini nak makan angin, eh? Buat kerja lah. Dahlah, masih ikut tongkang. Angkat barang ni semua. Kau nak mana, Abal? Cepatlah. Tak, aku tolong.
Terima kasih, Pak. Kuasa rumah, semasa semua gerakan pecahkan dinding, saya pun nampak satu dinding yang ada detail. Saya tengok macam senang pecahkan dan saya pecahkan lah. Tiba masa saya pecahkan, tiba keluar darah. Kepala saya pun berlari lah. Saya semua kawan-kawan pun panggil ruang. Bos! Ngapain? Ngapain? Kau tengok ni! Jom! Ayuh! Ayuh! Kecoh lah. Saya pun dah excited lah kan. Nak pergi tengok lah. Dinding tu betul ke kau dah lah. Dia panggil ruang masuk dalam. Tengok tu dah tak ada dah. Tadi aku takkan dinding ni. Tuan lah kah? Habis tu mana darahnya? Dia pecahkan dinding dia tadi, memang darah kat sini. Hayalan kau tu je, Amal. Kau bantu dia. Apa benar? Bila sampai kat dinding tengok, tak ada pula keluar darah. Okey, baiklah. Aku pergi sama kerja lah. Tentu semua orang dah percaya tak percaya lah. Orang nak percaya tak percaya, terpulang. Itulah kali pertama saya tengok kejadian pelik-pelik ni. Hilang pun nak kerja macam tu. Pasal kerja pecah batu tu, saya pun tak tahulah macam mana kelas batu ni. Mungkin ni batu lama. Sampai sudah tak untung tempat ni. So, si mana nak pasang bom? Lebih kecai tempat ni. Saya dah tak dah. Last lah malam tu. Satu JB tahu tempat tu memang seram. Memang berhantu. Oi, dah balik, balik. Jangan kok. Nah. Weh, aku tunggu dekat lori. Ha. Ashraf. Kenapa ni? Ha? Aku tengok kau macam tak ada semangat je. Selalu kau yang paling cergas. Kenapa? Kau fikirkan hal tadi ke? Saya rasa besok tak datang kerja kot. Janganlah macam tu. Aku tak cukup orang ni. Macam ni lah. Kau balik, kau fikirkanlah masa-masa. Esok, kau datang ya. Bos ada wujud juga. Tapi saya mutamat eh, masa tu. Masa tak nak ikut lah projek tu. Thank you.
Abang? Abang okey ke? Macam ada masalah je. Abang tengah projek kat Belanda Bila tu. Entahlah. Ada yang pelik. Macam ada yang terkena. Ada benda ganggu abang ke? Saya balik, saya mandi, terus saya solat. Apa ni, bang? Astaghfirullahaladzim. Abang, kenapa ni? Astaghfirullahaladzim. Abang? Abang tak kerja ke hari ni? Tak. Lah, kenapa pula? Malah nak pergi. Abang tak selesa kerja kat situ. Habis tu, abang nak kerja apa sementara ni? Tengok abang cari nanti. Abang, abang tahu tak? Sebenarnya budak tu tak hilang pun dekat villa tu. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Adalah tu, sayang. Abang dah cakap tak nak pergi, tak nak pergilah. Banyak sangat yang pelik kat sana tu. Bisa pagi saya datang juga lah. Tak datang. Tak WhatsApp lah aku. Aisyah. Aisyah. Kau tengok. Tiba-tiba dengan gelanggar aku lah. Jom. Baik saya. Dia bawa saya pergi tempat dinding yang diorang pecah semalam. Saya tengok dinding. Tiba-tiba ada balik. Elok balik.
sebab jadi macam ni? Aku rasa ada orang sabotaj ni. Orang datang malam-malam, buat balik semula. Takkan orang buat, bos? Perfect sangat ni. Sebiji macam semalam. Bos, bos. Ni hantu punya kerja ni. Sudah-sudah. Hari ni kita kerja lebih masa. Kita buat sampai malam. Amal, kau pergi ambil handycam dengan kereta aku. Okey, bos. Kau letak situ. Kita tengok siapa punya kerja. Rasa kena pakai traktor apa semua ni. Cepat sikit kerja. Aku rasa betul juga cakap kau. Nanti aku panggil. Masa tu, bos bagi saya kamera tu lah. Dia cakap dengan saya, dia suruh saya pegang lah kan. Lepas tu, bila malam, dia cakap dengan saya, suruh pacar kamera tu kan, nak tengok apa yang dalam bila tu lah. Mana boleh? Aku tak cakap orang lah. Lori pula lambat. Besok boleh tak? Alah, tolonglah. Saya terbang batas, saya dengar orang jerit. Rupanya bos saya tetangga. Saya pergi dulu macam tu. Lepas saya tengok dia tak sedar diri lah. Macam mana bos boleh jatuh ni? Masa aku berdiri di tangga tu, aku rasa macam ada tangan dekat kaki aku. Tapi entahlah, mungkin aku cuai sedikit. Kurang hati-hati. Tak apalah, bos. Saya doakan bos cepat sembuh. Ashraf, kau handle projek ni boleh tak? Kita cuma ada masa 3 hari je lagi. Kau habiskanlah. Tolonglah, ya. Nanti duit projek ni kau ambillah separuh. Tengoklah macam mana, bos. Saya fikirkan dulu. Tak apa. Kau balik, kau fikir-fikirkanlah. Ashraf, aku berharap sangat-sangat kat kau. Kau tolonglah, ya. Masa bos offer, saya fikir-fikir jugalah. Kebetulan pula, time tu memang memerlukan duit. Sebab aku simpan duit tu, tak ada cerita lah. Tapi, memang perlukan duit lah ni tu.
Sayang. Apanya lagi? Baik aku ni ha. Bila kau nak bayar? Tengoklah minggu depan ke? Lepas minggu depan. Ni anak aku, bini aku, pun nak makan juga. Kesian anak aku. Abang perlukan duit sekarang ni. Tapi Uda nak bagi tahu abang. Tadi Uda pergi klinik. Doktor bagi tahu Uda. Uda mengandung. Kes tarik kaki tu saya pun takut juga, tapi dah dia pergi mana teruskan, saya datang jugalah sekali bekerja dengan kerja-kerja lain. Saya dah beritahu kat dia tadi suruh terbang dalam lalang semua. Saya tengok ada lagi. Saya pun masuk dalam. Jadi semalam... Pak. Dah balik kembali, Pak. Masalah dia tengok. Dinding yang diorang dah pecah tu, ada balik. Macam seperti saya dah pening lah. Tak tahu nak buat apa lah. Yang belakang sana semua sama, Pak. Abang, tengok. Kamera bos. Ha. Apa yang kau rekod gelap ni? Aku pun tak tahulah. Aku dah letak kamera ni kat sini. Tapi mungkin sebab malam kan, dia gelap. Kamera tu memang gelap. Tak ada apa? Ha, tak ada night vision. Macam-macam fikir lah, tak tahu kenapa jadi kami ni. Udah.
Ada yang BJB datang lah. Macam mana lah? Cik, cik. Minta maaf cik, atas memang kita tak bagi naik, bahaya. Ni, boleh saya jumpa dengan cik Manap? Cik Manap dari kat hospital lah cik. Hospital. Saya ambil alih projek ni sekarang ni. Cik yang gantikan tempat dia? Siapa nama? Ashraf. Oh, Encik Ashraf. Ni saya nak maklumkan pada Encik Ashraf bahawa pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru telah mengarahkan kerja-kerja meroboh bangunan ni dalam masa 5 hari. Ini saya tengok dah 3 hari, tak nampak pun tak ada tanda kerja meroboh di sini. Ada masalah ke? Masalah tak ada Encik, masalah sekarang ni. Serang roboh ke dinding apa semua. Semak pokok hutan kat belakang dah tebas semua dah. Masalah yang datang besok. Semua daripada itu yang pelik sangat tu yang saya rasa macam ada gangguan. Gangguan? Gangguan? Beginilah Cik Ashraf. Saya nak ingatkan bahawa kerja-kerja meroboh ni adalah projek kerajaan. Jadi Encik Ashraf kena jalankan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak, pihak kami takkan membuat pembayaran. Dan berkemungkinan Encik Ashraf akan didakwa. Beginilah Encik. Saya cuma jalankan tugas saya. Dan saya harap Encik Ashraf faham akan kedudukan perkara ini. Dan cuma saya harap Encik Ashraf boleh beri kerjasama dengan kami. Saya balik dulu. Terima kasih Encik Ashraf. Kenapa, Pak? Banyak sangat masalah. Kita atasi sama-sama, Pak. Dapar mana? Dapar malam tadi demam panas, Pak. Muntah darah, Pak. Apa? Naik balik. Bukan kedua kali kita dah pecah benda ni. Meji. Dah. Hari ni kita pecahkan. Banyak mana yang boleh. Kau ni macam bos je nak bagi arahan ke kita orang. Kau pun kuli tak macam kita orang. Bos bagi aku ambil alih projek ni. Habis? Kalau lepas ni jadi balik, macam mana? Malam ni, kita tidur sini. Tengok apa yang jadi. Kita semua dah bincang setuju nak tidur kat rumah tu malam tu. Sementara tu, kita orang pecah yang mana tadi. Ataupun tambah orang lagi 3-4 orang ke. Sebab kalau ramai cepat sikit kerja siap. Jadi tu duit kena saya dekat bos. Saya betul nak cakap abang panggil lah Behu ke ramai orang ke. Hello. Susah kerja. Macam mana Datuk? Banyak kemudian. Jadi kerja siap. Okey. Eh, kau tahu tak? Kalau nak ikutkan, aku kerja lagi lama daripada Ashraf. Apa bos nak naikkan mangkat dia? Dia kaki kipas ke apa? Macam ni lah, Abang. Abang nak saya cakap betul-betul ke? Atau macam mana? Abang cemil lah dia, Abang, tu sikit, Abang. Datang lambat. Bully orang. Kerja Abang pun tak habis. Saya rasa Abang Ashraf lagi better daripada Abang. Nah! Kau ni samalah dengan Ashraf. Kaki kipas.
Eh, bang. Siapa nak ambil ni, bang? Ambil kat sini. Habis stemo kat belakang tu, siapa nak pecah kan? Takkan saya nak pecah seorang-seorang? Ajaklah mangkuk-mangkuk tu. Macam mana ni? Malam tu, dia cakap tak nak tidur kat situ. Malam tu, saya bawa dua kamera lah. Satu kamera bos, satu kamera saya. Ya, Mak. Yang kau pacak kamera kat situ apa? Apa yang kau nampak? Kau nak rakam muka mangkuk ni? Kau cantik lah berak. Dan ni, kamera tu aku record kat luar ni. Yang kat dalam aku ada kamera aku sendiri. Kau tak payah kerja-kerja akulah. Macam mana ada tak? Tak, aku tanya ada tak? Nak pakai besok ni? Kena confirm malam ni lah. Okay. Pak, di mana kita ni, Pak? Airo sudah enggak ada. Kalau esok kita enggak ada dapat JCB-nya, Pak. Di mana kita, Pak? Kita kerjain malam ni juga, Pak. Dah. Mak, sepolak yang kusung kau bawa apa dah? Tak ada lah. Eh, Mak. Sepolak kau dapat tak? Memang tak ada lah. Mandi tu nak sewa genset. Mas. Takut je. Kau besar mangkuk. Kau diamlah mangkuk. Kau berani sangat. Kau berani sangat. Jom. Kau dengar aku. Jom. Kita tidur dalam. Tengok apa jadi. Kau yang tidur ni apa? Kau yang buat aku takut. Kau nak campak aku apa? Siapa nak jalan aku? Kalau tak berani kan kau buat salam. Kalau kau betul berani, jom kau buat salam. Dari mana sepulai kau nak berani. Jom kau buat. Hei, dah lah tu. Jom lah. Ha? Jom, jom. Mek. Jom lah. Dah layan dia ni. Pui. Boleh pak dah bergaduh depan Nabilah, Nabilah. Saya tengah banyak benda fikir lagi. Ha? Banyak hal lagi nak settle. Ishak tu memang masalah lah. Ni tak, aku pun tak tahu lah. Aku rasa macam ada orang tepuk bahu aku tadi. Aduh, aku cakap lah jangan pecah, jangan pecah lah. Jangan tambah masalah aku lagi. Macam ada orang tepuk kat bahu ni.
Tiba-tiba seorang dengar pula suara hisap menjerit. Kita orang lagi lah kat dia masuk dalam bilau-bilau. Suruh baca apa yang patut. Suruh dia mengucap apa semua. Saya terus pita mata sedar ganti. Sa.
Junaidi! Amar! Masih pun tengah kat rumah, bawa Isak lari keluar daripada Mila dan Milau. Terus keluar, pergi ke luar lah. So, saya dengan Junaidi angkat Isak pergi buat masjid yang berdekatan lah. Dekat dengan Mila dan Mila tu. Itu saya pun cari teksi dan terus balik lah. Dah fikir tinggal ke lah. Bila benda tu dah memang terus balik lah niat lah. Bang, kejap bang. Saya balik-balik je, saya tengok kereta isi saya tak ada. Oi, Asraf. Mana kau menghilang? Kereta benda kau mana? Dia dah mencari kau. Dah dua hari dah kau menghilang. Dia cari kau mana? Manalah aku tahu. Bang, jalan bang. Abang?
Saya tak rasa apa lah. Otak saya dah macam lalu lah. Tak tahu saya dengar, saya nampak atau betul-betul tidak. Lepas tu saya terus hitam. Isteri saya selamat, saya bersyukur sangat-sangat. Kesimpulan saya kat sini tentang benda-benda halus ni, macam kita sebagai orang Islam perlu percaya, tapi kita tak perlu takut dengan benda ni. Lepas tu jangan kita riak dan takbur dengan benda-benda halus ni sebab kita tak nampak. Macam pengalaman saya yang saya geram je, saya menceritakan pengalaman saya kat kawan-kawan saya, dia boleh berlari pula nak pergi ke bila-bila tu, nak tengok sendiri apa yang ada dekat dalam tu. Saya menceritakan pengalaman sebab saya pernah alami benda ni, memang benda ni berbahaya. Yang saya geram ni, diorang ni macam mencabar, cakap besar, takbur, riak. So saranan saya lah, jangan terlampau takbur lah, sebab nanti naas yang menimpa. Jadi kesimpulan, apa yang terjadi pada saya ini mungkin satu ujian buat saya. Ujian ni kan Allah bagi supaya kita ingatkan dia. Jadi konklusi saya selaku orang yang pernah mengalami sendiri pengalaman di rumah terbabit, dan sebelum jumpa dengan Jerry, saya sendiri pernah duduk di dalam rumah itu di tengah malam bila Rosalie, kawan saya, meninggalkan saya bersama dengan kamera.
saya tidak merasakan apa-apa kejadian ataupun sebarang benda yang boleh dilihat semasa di rumah Tuan Papi. So, cerita yang ceritakan oleh Syed Ashraf kepada kami, boleh dikatakan benar atau tidak, itu saya tidak pasti. Tetapi, tentang perkara yang mengatakan bahawa tembok itu pecah dan kemudian ada balik, pecah dan ada balik, bagi saya sejujurnya, untuk apa yang saya rasa, sejujurnya memang mustahil dan saya tidak pernah dengar tentang perkara tersebut mahupun terlintas tentang kejadian tersebut di depan mata saya petang lagi. Seperti yang Syafiq cakap, memang dia sendiri pun tak percaya pada cerita ini, tetapi cerita ini memang menarik untuk dijadikan filem. So, konklusi saya secara jujurnya terpulang. Apa yang kami paparkan dan tunjukkan kepada anda lihat tadi adalah terpulang kepada anda untuk nilaikan perkara ini. Assalamualaikum. Ini Cik ini saya Rosali Azin. Kami ada buat dokumentari tentang Villa Nabila. Jadi saya nak tanya Cik tentang kesahian dan cerita kami dapat daripada Cik Ashraf dengan Cik Amar. Cerita tentang perubahan di Villa Nabila. Macam mana tu? Tak ada. Tapi ni kami dapat ada video-video daripada Encik Ahmad. Encik Ahmad ada bagi video-video yang membuktikan ada video ada berlaku kejadian-kejadian mistik dekat Villa Nabila. Apa kasi awak video tu? Macam mana? Apa kasi awak video tu? Encik Ahmad? Tak ada, awak jangan percaya dia. Awak jangan percaya dia. Cinta untuk Nabila, aku ciptakan sepanjang hidupku ini. Telah lama aku mencari kemana menghilangnya putri. Apakah daya? Bang,